perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah. Itulah ia wanita soleha, ia menghiasi dunia. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah. Itulah ia wanita soleha, ia menghiasi dunia. Itulah ia menghiasi dunia. Aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulahkan. Suami mereka ditaatinya berjualan di rumah saja. Karena iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Jiwa raga mampu dikorbankan, harta kemewahan dalam kehidupan ini. Dia menampakkan kemuliaan bagai seguntum mawar yang tegar di tengah gelombang ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulahkan. Suami mereka ditaatinya walau berjualan di rumah saja. Karena iman dan Islam telah menjadi keyakinan, jiwa raga mampu dikorbankan, harta kemewahan dileburkan di dalam
wanita soleha, wanita soleha.